merapat dulu. Mohon merapat lalu. Oh, di belakangnya sana masih longgar mas tuh. Ya terus yang longgar isi, yang kosong isi, yang kosong isi. Biar lebih jelas instruksinya nanti ya. Oke, teman kita praktek safety driving. Praktek keamanan berkendara. Lihat bagaimana instruksi. Anak juga masih ada celah. Selamat siang semuanya. Ya. Yeah. Pertama-tama perkenalkan dulu saya Dimar dan ini Mas Yuda dari RDL. Ya, saya di sini akan menjelaskan tentang dalam praktek di sini ya. Pertama-tama posisi duduk. Saat motor berhenti, kaki kirinya di bawah, kaki kanan di atas. Karena apa? Kalau kita pakai motor manual, kaki kanan harus stay ke rem. Terus kemudian soal pengereman, kebetulan ini kecepatan di bawah 3 km per jam. Gunakan rem belakang saja, tangan jangan stay di rem depan. Rem depan digunakan di kecepatan di atas 30 km per jam. Terus kemudian, arah pandangan jauh lurus ke depan. Jangan lihat ke bawah. Saat belok, arah pandangan ke arah tujuan. Supaya motor bisa dikendalikan dengan baik. Kemudian posisi tangan harus melebar begini. Karena fungsinya sebagai suspensi. Kalau dengan gini, nanti sini akan cedera. Terus kemudian kaki harus merapat. Merapat ke jok ini. Kalau motor sport, merapat ke tangki ya Pak ya. Supaya bisa dikendalikan lurus. Oke, untuk selanjutnya langsung dicoba. Kekerennya mau nyamkan. Ya, lewat mana itu? Ke sana. Oh itu. Startnya di sana ya. Woi, kita ditabrak gue betul loh. Gacor. Oke teman-teman, seperti itu ya cara berkendara yang baik dan benar agar aman di jalan. Semoga bermanfaat. Besok tahun depan baru piknik. Oke. Okay. Mulai sekarang kita rubah mindset yang salah, guys. Siap. Oke, helm langsung sih. Klik. Nanti naik motor ke motornya masing-masing berurutan dari nomor awal. Oke. Okay. Nanti yang ngeluarin benar ya, Pak. Saya. Dulu sesuai nomor, Pak. Sesuai nomor. Tahan dulu. Supaya apa? Kalau berurutan sesuai dengan nomor cepat selesai pengambilan sertifikat juga rapi. Oke, urutan. Sanggup, Ge? Siap. Pastikan jari tangan kanan jangan nempel di handle rem depan. Kalau mau standby di handle rem belakang. Siap, yuk motornya masing-masing jangan jalan dulu sebelum ada arahan dari saya. Standby di motor masing-masing jangan ada yang dibalik. Terus, terus. Biar nanti sertifikatnya langsung terus langsung makan. Setelah diberikan contoh oleh instruksi, sekarang para driver akan praktek dengan motor masing-masing sesuai instruksi dan arahan yang sudah diinformasikan. Ayo siap, siap.
Jangan duluan ya, karena harus berurutan nomornya. Kalau ada yang mendahului percuma ya. Nanti akan balik lagi. Ya, lanjut. Mas, ada pesan bagi yang belum ikut, Mas? Oke, bagi teman-teman mitra yang belum ikut, silakan untuk ikut karena ini gratis untuk menambah kemampuan skill berkendara supaya nyaman dan aman di jalan. Dengan Mas siapa? Herli. Mas Herli. Tadi ya. Mas Herli apa? Satgas. Satgas Gojek DIY ya. Ya, makasih. Diskon yang cukup awalnya ajaib, harga dan tepat.